seniman siang Pak Luk. Selamat siang Pak malam. Halo malam Pak. Halo malam. Pak. Ini siapa ini Pak? Pak Suresh. Oh, hey Pak Suresh, how are you? very good Pak, very good. Selamat malam Pak. Pak boleh Bapak bikin saya juga sebagai co-host? So boleh, boleh, boleh. Can, can, can. Oke, okay, thank you, thank you. Oke, okay. thank you Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Salman. Selamat sore, menjelang malam. Om Lu. Selamat sore, Bu Susi. <laughs> ya, selamat malam, Pak Sures. Selamat malam, Bu Susi. Ya, salam kenal, Pak. Hai, hey, Terima kasih. Terima kasih. Ya. Om Luk, gimana Om Luk hari ini? Hari ini sehat. Hari ini ada. sehat ya. Gigi, Gigi udah, Gigi udah, udah standby <laughs> Udah, udah, udah. Gigi udah pasang, udah. Yeah. <laughs> so, yeah. oke okay. Kita ada Rudi ya, yeah. dari uh, risetnya MSI Sekuritas. Uh, Halo yang Rudy, akan. apa kabar? Yeah. Uh, ini file-nya oh, sharing, nah. bisa lihat Pak? Bisa, bisa. Oke, oke. I can okay, okay. hear you, also can see yeah. thank you Thank you, thank you. Kelihatan, kelihatan. Bagus. Yep, Pak kita start jam 7 nanti ya. Iya, kasih. Kayaknya ada nah. Om Hadi juga ya. Om Hadi dari Investment Banking MN Sekuritas tadi katanya mau kenalan juga sama Pak Sures. Iya, tadi udah saya kasih kartu namanya juga ke Oh iya. Nah. sih. Iya. Saya kasih juga. Kita mau bikin uh, acara Investment Forum. Pak Sures ya. izin ya. Pak Paluk. ini menggandeng partner kita di New York, okay. Orde Baru. <laughs> Orba katanya Pak, katanya Pak Luk. Jadi uh, rencananya kita akan mengundang beberapa emiten. Oke. Okay. Karena nanti uh, mereka, mereka kan perusahaan sekuritas di yang base-nya di Wall Street ya, Pak. Mereka punya nasabah-nasabah okay. juga yang base-nya di Amerika sama Eropa. Jadi hmm. kita akan mengundang beberapa emiten. Ini uh, kayaknya Akra juga masuk nih di list kita, oh. Pak. Nanti kajikan. Thank terima. you, thank you Bu untuk uh giving us the, the thing also opportunity yeah. ya. Nah, kita juga hmm. apa uh, monitor uh, Akra kan juga aktif juga ya melakukan placement yeah. yang memang dicari sama investor-investor ini. Jadi memang yeah. masuk yeah. di universe-nya mereka gitu, Pak. Oh iya, yeah. makasih. Ya, yeah, nanti, nanti kita nanti apa kapan apa ada waktu. Ya, ya yeah. siap. Thank you. Okay, we 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 are going live in two minutes ya. Yeah? <coughs> okay. So basically Pak Sures kita bikin ini santai saja gitu ya. Yeah, yeah. You, you can mix English and in bahasa is also okay lah. Okay Pak. Yeah. yeah. Because most of our audience they can uh, understand bahasa and also can understand English very well. Hope I can speak yeah. both <laughs> uh, So basically uh, from 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 sahamologi and Petra saham we have around one one followers on wow. Instagram. <laughs> and we also a uh, uh, a partner from uh, of MNC securities in term of customer acquisition and customer uh, what we call it uh, how to make them more to do transaction in mnc securities system That's it. That's it. Yeah. yeah especially during uh, last one year wow mm -hmm. amazing we dealing with And also mo most of our 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 uh, followers, uh, they are uh, Accra investors because I also invest in Accra. Oh, so, yeah. Thank you, for yeah, <laughs> You're yeah. putting your money yeah, in yeah. what you're so, supporting. Yeah. yeah. So that's why that's why uh, we invite you to come to this event because we would like to understand more about Accra business, the future of uh, Accra in the uh, new uh, era because, yeah, you know, like uh, now people talking about uh, electric vehicle, hmm. uh, uh, prospect of Tesla coming to Indonesia, Yeba. blah blah blah. You know, Yeba. so uh, we would like to hear uh, from the direct source lah. Not, not, yeah, sure, not, from, not from not from the gossip, not from the news, from the media. It's Yeba. better to ask uh, Pak Sures himself. Okay. Yeah, but I hope I can share some of the ideas and strategies <clears throat> that the BOD is now thinking about implementing Yeba, in the presentation. Yeba. Yeba, thank you. Oke, okay, we ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, selamat malam uh, seluruh uh, viewers dan juga followers serta uh, audiens dari uh, Sahamologi. Ini adalah kesempatan kita pertama untuk acara uh, Sahamologi Talk uh, with Business Leaders dan hari ini kesempatan uh, uh, pertama. Terima kasih kepada uh, tim dari Akra AKR Cor <coughs> AKR yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan presentasinya di uh, malam hari ini. Uh, we would like to thank uh, and welcome Pak Suresh Venbu as the Director and uh, uh, Corporate Secretary of uh, AKR Corporindo and the team, uh, Pak Salman Ali, Ibu Fiana, and also uh, sahamologi and Tetra partner, uh, MNC Sekuritas, Ibu Susi Meliana sebagai Direktur Utama, dan Mas Rudi Setiawan yang nanti akan menyampaikan analisis fundamental tentang Akra karena banyak orang bertanya e, gimana nih analisa fundamentalnya Akra what is the prospect ya. Yeah. Nah, mungkin uh, sebagai pengantar dari saya, kenapa kita mengundang Akra? Akra ini menurut saya bisnis yang yang menarik ya karena uh, in term of the Uh, apa namanya? Uh, contribution juga di 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 bursa lumayan besar ya. apa? Uh, uh, market size-nya juga besar. Kemudian juga very very liquid uh, stock gitu ya. Dan uh, saya juga invest di Akra gitu ya. Nah, uh, salah satu yang yang membuat saya tertarik gitu ya dan juga melihat bahwa Akra ini uh, uh, very very prospek karena secara profil memang Akra ini unggulan ya. Yang pertama Akra masuk di Uh, beberapa indeks penting ya yeah? indeks-indeks yang uh, we, we have so many indexes in the bursa and akra now uh, part of index ISGL, ya yeah, Pak ya yeah? and already been listed in the uh, stock exchange since 1994 if i'm not mistaken Pak yeah? ya Iya, betul, betul Pak ya yeah, Pak ya yeah? and the, uh, the 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 proportion of the public shares uh, in ACRA already reach 40% dan AKRA also uh, dikenal sebagai perusahaan yang quite diversified in term of the logistic and the supply chain untuk BBM di Indonesia. Dan berawal dari bisnis perdagangan e, e, kimia gitu ya, sekarang Astra sudah membangun jaringan infrastruktur sendiri. Ya, dari hulu ke hilir sehingga ini menarik sekali. Apalagi di era kepemimpinan apa e, pemerintahan sekarang kan masalah logistik, masalah infrastruktur ini menjadi sesuatu yang e, menjadi perhatian utama. Nah, dan kekuatan infrastruktur ini yang membuat Akra ini punya peluang untuk memasuki bisnis yang mungkin lebih besar ke depannya. Nah, saya nggak mau panjang lebar ngomongin hal itu, itu baru dari sekilas tentang Akra menurut saya. Saya mau welcome dulu Ibu Susi Meliana untuk dapat memberikan pengantar di sini. Silakan Bu Susi. Ya, yeah. terima kasih Om Luk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih banyak undangannya, Om Luk atau nama panggungnya kita kenal dengan sebutan Bibo ya, yang fansnya banyak banget ya, yang sangat aktif melakukan kegiatan edukasi. Dengan emiten-emiten uh, favorit Salah satunya Akra Saya tahu nih Akra banyak banget yang cinta sama Akra nih Pak Sures Jadi Asik. ini acara yang sudah ditunggu-tunggu uh, Oleh investor retail Indonesia Dan tentunya uh, sahamologi ya teman-teman sahamologi uh, Pak Sures uh, terima kasih banyak Sudah uh, uh, Pak, uh, berkenan bergabung ah. bersama-sama dengan uh, teman-teman sahamologi Jadi uh, Tetra ini adalah uh, mitra MNC Sekuritas yang uh, terbaik Pak ya jadi kami sangat apresiasi segala kegiatan edukasi yang memang sering dilakukan oleh Tetra, oleh Omluk ya dan timnya karena kegiatan semacam ini memang sangat diperlukan terutama untuk mengedukasi investor retail kita yang baru tumbuh ya jadi kita perlu sekali terus menerus mengadakan edukasi untuk memberikan pengetahuan ya jadi investor ini benar-benar tahu apa yang dibeli ya istilahnya tidak membeli kucing dalam karung atau ikut-ikutan jadi kami sangat apresiasi kegiatan yang diadakan oleh Tetra. Kegiatan ini harus terus sering diadakan karena memang tujuannya baik adalah untuk mengedukasi investor retail, yang mana tujuan akhirnya kita adalah ingin sama-sama memerah putihkan pasar modal Indonesia supaya semua orang Indonesia akhirnya memiliki pasar modal Indonesia. Jadi uh, kembali uh, saya sampaikan apresiasi untuk sahamologi Om Luk dan timnya yang luar biasa selalu semangat mengedukasi ya uh, ini harus uh, terus sering dilakukan terutama untuk emiten-emiten yang memang uh, berkelas ya artinya yang memang pengikutnya banyak karena fundamentalnya bagus teknikalnya juga bagus gitu jadi uh, semuanya semangat untuk ikutin gitu. Uh, Begitu saja Pak Sures, Om Blok, sambutan saya. Intinya kami MNC Sekuritas sangat mendukung acara-acara seperti ini dan siap untuk mensupport terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bu Susi. ya. Tadi itu Bu Susi, mitra terbaik dari Tetra Sahamologi. We've been engaged in this kind of relationship since two years ago ya and now uh, we expand not only uh, getting the customer on board to MNC sekuritas but also we would like to embrace uh, more emiten more perusahaan-perusahaan uh, uh, yang uh, bisa kita perkenalkan kepada masyarakat sehingga uh, customer kemudian juga investor retail can understand more about the business about the future about what they buy in term of the stock what is the prospect and everything So uh, basically the rundown for uh, tonight's event is very simple Pak Sures. Uh, basically uh, opening from both me and Bu Susi and after that we have uh, the place and time for you to present about the AKR Corporindo uh, current situation, the future business orientation and everything. And then after that uh, Rudy Setiawan from MNC Sekuritas uh, will give some uh, uh brief uh, uh, fundamental analytics about uh, uh, AKR Corporindo. And after that, we go with the Q&A session and then we close. Uh, Bu Susi, ada door prize katanya ya? Ada dong. Bu. ada Petra dong. dan buat teman-teman samologi pasti ada. Oke, okay. nanti ada door prize. Nanti uh, <laughs> we will pick from yeah. the from the from the best uh, question that been uh, shoot by the uh, audience, and then Uh, they will get uh, reward from us. Thank you. So, Pak Suresh, uh, please. Yeah, thank you. Good evening, thank you, Mr. Luk, Mr. Susi, for inviting AKR Corporate Indo event. the events of homology MNC Securities. It's really a honor for me to get this opportunity to present about AKR's business and also talk about the various strategies of AKR for medium-term and long-term. Dan juga gimana akhir bisa participate the new age technologies and also new energy yang sekarang adalah focus dari pemerintah dan Yuga, dari setelah COVID, banyak perusahaan-perusahaan sekarang embrace green energy and renewable energy as a very important part of their strategy for a sustainable growth in the future. So maybe just give me permission to share some of my slides uh, in my presentation. So, Can you see my presentation, please? We can see the presentation very well. Okay, So uh, today I will talk uh, generally about the profile of business of Akair uh, uh What do we do? Ito area area yang what we do in terms of trading and distribution in Indonesia. Dalam uh, waktu lima tahun yang terakhir, AKR juga sudah invest di beberapa proyek-proyek yang strategis. Nanti saya jelaskan yang mana bisa untungkan stakeholder kita dan juga sustain the growth of AKR in the next five ten years going forward and how we will participate in this new age energy dan juga seperti apa baterai dan juga electric vehicles in the future along with the partners. So. Kalau saya mau introduce AKR, eh, AKR bukan perusahaan baru atau mungkin yang agak kenal di Indonesia. Itu sudah 60 tahun melayani customer-customer eh, di Indonesia. Perusahaan ini sudah mendiri dari tahun eh, 1960-an sebagai perdagangan dan bahan kimia. Dulu banyaknya kenal AKR sebagai PD Aneka Kimia Raya. So, dulu sampai tahun 2006, nama perusahaan itu Aneka Kimia Raya. Waktu itu bisnis yang paling banyak itu adalah dalam kimia. Perdagangan bahan kimia itu juga penting. Setelah tahun 2006, akan sudah masuk dalam beberapa bisnis baru seperti energi, seperti bahan BBM, distribusi BBM, dan juga masuk ke bisnisnya retail dari tahun 2010. Dan juga sekarang uh, masuk ke in, uh, kawasan industri atau JP yang bisa menjadi satu uh, apa ya, area where we can get recurring income ke depan. So basically, kadang-kadang orang tanya, ini gimana ada apa hubungan antara semua bisnis-bisnis lini ini? Ini semua adalah terkait dengan logistik dan rantai pasokan. Kenapa saya bilang begitu? Waktu uh, Pak Sugiharto di Kusumo menjadi uh, perusahaan ini di tahun 60-an, beliau sudah lihat gimana dia uh, AKL bisa unggul dalam bisnisnya kimia. Kita gak mau dalam bisnis kimia yang curah kecil, kecil, volume kecil, tapi lihat mana yang bisa bulk. Untuk itu kita tetap harus bangun logistik dan terminal-terminal di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan sampai ujung sampai customer bisa terima. Kita bikin supply chain yang paling lengkap dan juga efisien untuk kini dalam waktu uh, 20 30 tahun AKR menjadi perusahaan yang paling uh, apa bisnisnya kimia tapi kita ada market position yang paling besar di kimia. Tapi dari tahun 2005 waktu pemerintah sudah regulate BBM di Indonesia dan boleh swasta masuk, AKR lihat peluang untuk masuk untuk supply solar untuk industri. Pelanggan-pelanggan kita dia minta solar, uh, apa kimia, dia juga butuh solar. Dan kita sudah punya infrastruktur yang kita bisa pakai untuk menjual uh, produk-produk seperti solar, fuel oil. Dan dari tahun 2010 pemerintah sudah percaya AKR untuk masuk ke bisnis retail untuk bangun retail outlet atas nama AKR. So basically perusahaan ini uh, foundernya adalah Bapak Sugiharto Adhikusmo. Beliau adalah presiden komisaris AKR Koprindo dan Pak Haryanto Adhikusmo, adalah Presiden director Ini dua orang adalah majority shareholder of AKR, dan uh, and juga lead this company for the over 60 years. tahun ini uh, Seperti Bapak bilang, perusahaan ini sudah tercatat di bursa dari tahun 94 dengan kode AKRA, dan sudah uh, termasuk dalam semua indeks-indeks besar seperti LQ45, Kompas 100, Business 27, atau sekarang masuk ke ESG Leader Group juga dan uh, perusahaan ini uh, sudah jadi uh, perusahaan yang sudah liquid, seperti Bapak bilang dan sudah ada partisipasi dalam apa uh, investor lokal termasuk dana pensiun asuransi reksadana dan juga uh, apa namanya banyak retail sekarang. So saya sedikit kelas dulu mengenai AKR Koperindo. Di mana AKR uh, sekarang saya bisa describe adalah perusahaan uh, yang swasta terhubung di dalam jasa logistik supply chain dan sekarang kita masuk di beberapa bisnis lini baru yang saya nanti jelaskan. Kalau kita lihat gimana perusahaan dalam waktu 15 tahun setelah kita masuk ke bisnis BBM, pendapatan AKR sudah naik 8 kali lipat. Dari 2,8 triliun sekarang sudah menjadi 21,7 triliun di tahun 2019. Dalam waktu 15 tahun juga laba bruto perusahaan sudah naik dari 409 miliar sekarang menjadi 1,9 miliar rupiah. Dan laba neto juga naik dari 119 miliar menjadi 714 miliar rupiah. Dalam waktu 15 tahun, AKL juga bagi dan juga uh, reward shareholders with a very generous dividend payout. Bapak-Ibu bisa lihat di sini dividend payout AKR dalam waktu lima tahun terakhir naik terus dari 39 persen sudah menjadi 62 persen di tahun 2019. Plus. Dan kalau laporan keuangan yang sekarang dalam audit kita lihat profitnya juga naik, pasti naik lagi dividennya. So, kita ada polisi untuk bagikan excess cash ke pemegang saham. Kalau kita nggak butuh, ya kita bagikan dividen. So, basically the company is, uh, has a very good cash flow dan juga bagikan dividen dan juga maintain its balance sheet very strongly. I'll explain the details to you. So, sekarang kita lihat bisnisnya AKR semua terkait dengan infrastruktur dan logistik. Dan sekarang lebih dari 92 persen dari pendapatan itu dari BBM dan kimia dasar. 73 persen dari revenue akhir itu dari dari penjualan BBM, 19 persen dari kimia. Tapi sekarang ada beberapa bisnis lini baru yang mungkin dalam waktu 3 sampai 5 tahun bisa jadi segmen yang besar juga. Seperti kita sudah invest di kawasan industri, di pelabuhan, di Gresik, dan juga bangun banyak utilitas seperti listrik, air, dan semua. Dan juga sekarang dengan partner-partner kita seperti BP, Petronas dan lain, kita juga bangun bisnisnya dalam retail, aftur dan juga di kimia sekarang. So basically semua itu adalah terkait dengan infrastruktur dan logistik. Kalau kita lihat uh, kontribusi laba bruto ini yang penting. Masalahnya AKR bukan trader, yang mana kita ambil posisi. Kita selalu adalah uh, business model AKR. Kalau kimia itu adalah commission base. Kalau bicara mengenai BBM, itu selalu adalah pass-through dengan formula. So selalu margin AKR itu bisa bilang stabil dan juga improving. So basically 79% dari margin AKR adalah dari perdagangan dan distribusi. Tadi kita lihat cuma pendapatan dari kawasan industri 2%, tapi kontribusi ke laba bruto adalah lebih dari 11%. Dan logistik yang kita panggilkan kita party itu 6%. So business basically is now getting diversified, Uh, kontribusi dari uh, perdagangan distribusi masih besar, tapi seperti kawasan industri, retail, dan semua, itu juga bisa menjadi uh, segmen yang besar. So basically, kalau kita bicara mengenai distribution of uh, products, AKR tanganin produk-produk dengan bulk. Kita gak mau produk yang volumenya kecil, seperti 5 kilo, 10 kilo, gak. Yang barang-barang kita handle adalah semua itu ribuan, ributan itu. Mungkin kalau bicara kimia, satu tahun, satu uh, tahun di tahun 2020, AKR sudah handle 1,4 juta metric ton. Kalau BBM, 2,3 juta kiloliter. Kenapa saya bilang begitu? Kalau volumenya besar, itu butuh infrastruktur dan logistik. Itu yang penting untuk AKR. Dan juga apapun kita handle di pangsa pasar kita, kita nomor adalah nomor satu atau nomor dua, market leader. Kalau gak market leader, kita gak mau di dalam bisnis itu. Kalau lihat kimia, banyak produk yang kita disebut pangsa pasarnya lebih dari 50 Kalau BBM, sekarang solar, kita market share-nya sudah 12 persen dari total diesel market, diesel market Indonesia. Dan sektor-sektor kita layani juga ada lebih dari 2.000 customer. Saya bisa bilang di semua apa, economic activity di in Indonesia kita cover. Consumer, mining, power sector, retail, dan semuanya. So basically, it's a broad-based company. Saya bisa bilang ini adalah barometer untuk economic growth di Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh, pasti uh, permintaan dari so, apa solar atau juga kimia naik terus. Untuk ini, saya bilang apa, economic growth drives also the demand for chemicals and also uh, fuel. So untuk itu, semua kita harus lihat uh, gimana adalah uh, penting adalah logistik di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kepulauan dengan 17 ribu keluhan, susah kalau kita nggak punya infrastruktur di semua tempatnya di Indonesia untuk distribut BBM atau kimia. Jadi kita mulai dari Surabaya. Sekarang sudah ada terminal-terminal di lebih dari 15 lokasi di Indonesia. Kita bawa produk dari misalnya dari Cibat, dari Jawa Banten, mana ada Sahimas. Kita bawa kimia ke semua tempat di Indonesia. Dan juga ke BBM, kita impor dari Singapura atau dari luar negeri, kilang luar negeri, bawa ke terminal-terminal yang besar seperti di Surabaya, Jakarta, Kalimantan. Dan dari situ kita juga distribute ke banyak apa the mining sector dalam Kalimantan, di, dalam sungai. So kita punya terminal di seaport, ada di riverport, dan juga di tempat. Kenapa ini penting? Dan itu adalah competitive edge dan barrier of entry untuk orang lain. Seperti Bapak Ibu tahu, tanah di pelabuhan sangat susah untuk dapat mungkin dalam waktu berapa tahun nggak tahu Indonesia nggak bangun pelabuhan tapi uh, sekarang dalam waktu lima tahun, tahun dan sepuluh tahun udah mulai bangun banyak pelabuhan tapi untuk dapat tanah di pelabuhan sangat susah dan kalau cuma punya satu terminal di Jakarta nggak bisa supply BBM atau kimia ke semua tempat di Indonesia harus punya network of tank storage juga punya harus punya kapalan dan truk yang bisa distribute barang-barang sampai ke customer. So this is the most important thing as far as AKR is concerned and as you all of you know logistic adalah satu issue yang besar yang Bapak Presiden juga sekarang tanganin mana bisa bisa turunin cost logistic di Indonesia. So AKR is required by customer dan juga the principal. Kenapa enggak bisa langsung dia langsung ke customer? So adalah dia gabungin logistic, AKR yang sediakan semua logistic dan infrastruktur. Apa yang dibilang, Seperti terminal di semua pelabuhan, sungai dan juga seaport. Kita punya kapal SPob yang bisa deliver kimia dan BBM ke sungai dan dalamnya ke Kalimantan. Kita punya armada truk yang lebih dari 350 truk yang deliver kimia dan juga BBM ke industri dan juga sekarang ke retail. Dan juga gudangan di semua tempat. Dalam waktu 15 tahun, AKR juga sudah invest di banyak kapasitas untuk penyimpanan uh, storage dan advice. Sekarang sudah punya 819 ribu kiloliter uh, tank storage di Indonesia. Tidak ada orang swasta lain yang punya infrastruktur seperti AKR. Itu adalah kunci atau mungkulan AKR, kenapa kita tetap bisa grow, dan why customers need us, why principles are after AKR. Sekarang saya bicara mengenai kinerja AKR di tahun 2020 dan apa prospeknya di tahun 2021. Seperti Bapak Ibu tahu, tahun 2020 adalah tahun yang banyak uh, apa isu, ada Covid, economic slowdown, banyak perusahaan yang mengalami masalah untuk apa uh, financial. Tapi saya bisa bilang dengan bangga, AKR tetap di tahun 2020 sudah grow. di Dalam laba bruto sudah naik 15%. Ini angkanya 1,47 triliun dari 1,28 triliun laba usaha sudah naik 26 persen ke 917 miliar. Laba neto sebelum hak minoritas sudah naik 31 persen dan laba neto juga sudah naik 18 persen. Gimana akan tetap bisa grow waktu dalam COVID? Masalahnya barang-barang yang kita distribute itu kebutuhan sehari-hari dan juga seperti BBM mau supply ke mining, apa ke batu bara, nikel, copper, power sector, plantation semua butuh BBM. Dan tahun, tahun lalu, AKR juga sudah meet semua target untuk tumbuhan volume. Tahun lalu, volume AKR sudah naik sekitar 11 persen banding dengan tahun 2019. Angka-angka Desember 2020 masih dalam audit, tapi saya bisa bilang dengan estimasi uh, angkanya kira-kira seperti ini, double digit growth di profit. Dan juga seperti tadi saya bilang, kontribusi dari penjualan tanah dari GP juga bisa menjadi satu diversifikasi dan sinergi untuk AKR ke depan. Dan AKR juga tahun 2020 sudah kerja keras untuk operasi tetap jalanin tanpa ada gangguan dari apapun dari COVID protokol dan semua sudah lakukan. Sekarang kita invest banyak di digitalization dan juga turunin cost logistik dan juga biaya operasional. Dan balance sheet AKR tetap sudah kuat. Sekarang beban hutangnya rendah dan itu. So basically I can say that in 2020

Uh, butuhan solar, butuhan kimia tetap uh, naik dan kita pasti tahun uh, 2021 juga uh, budget kita mungkin mau grow sekitar 12 sampai 15 untuk net profit dan juga volume volume tahun 2021. Dan juga sekarang kita lihat apa uh, batu bara harga batu bara sudah naik uh, mungkin tahun ini permintaan dari China atau mungkin dari negara-negara lain untuk batu bara bisa naik itu juga bisa menjadi satu faktor yang uh, drive di uh, fuel volume growth kalau so, uh, mengenai industri-industri yang butuh kimia tahun so, ini pasti banyak industri um, mulai already start operational hopefully if covid uh, does not become another issue I'm sure EKR tahun ini di distribusi juga tetap bisa grow bisnis baru seperti apa GPA dan retail dan aviasi itu juga bisa menjadi satu segment yang bisa contribute significantly dalam waktu 3 sampai 5 tahun nanti saya jelaskan. So basically sekarang saya mau masuk ke bicara mengenai kawasan industri JP. Banyak orang sekarang tahu AKR dan Pelindo 3 sudah invest di proyek JP di Gresik di Jawa Timur. banyak orang tanya, ini ada hubungan antara logistik dan kawasan industri apa ya? Waktu tahun 2013 waktu AKR dengan Pelindo 3 uh, kaji untuk apa invest di pelabuhan di Gresik. Kita lihat daripada cuman invest di pelabuhan, kenapa kita akan bangun satu integrated industrial estate yang sudah ada pelabuhan yang dalamannya minus 16 meter yang bisa bawa kapal besar, tapi juga ada kawasan industri yang besar 1.761 hektar dan juga sudah ada residential, commercial. Ini adalah kunci kenapa kita bisa tarik investasi atau investor dari dalam negeri atau luar negeri dan juga bisa kurangin kos logistik. Yang kedua, kita juga mau apa bangun utilitas, listrik, air, dan sediakan semua dalam satu tempat. Seperti ya, tiga tahun, lima tahun lalu, kalau bicara kawasan industri di Karawang atau Cikarang, kalau di pelabuhan itu harus dari Tanjung Priok, lebih dari 60-70 kilo satu rate untuk truk aja butuh berapa jam. Kos logistiknya mahal. Kalau sudah ada pelabuhan dekat kawasan industri, pasti industri-industri yang butuh bahan bakunya masuk atau ekspor produksinya, dia gampang untuk dia bisa masuk. Untuk ini, ini kita bikin konsep dengan pelindo tiga, mana di kawasan industri AKR memiliki 60 persen. Kalau pelindo tiga, dia memiliki 40 persen lewat BGDI. Kalau pelabuhan, Uh, dia uh, yang majority 60% AKR 40%. So this project has been a very successful and strategically very good project. Uh, so basically Lahannya sudah 1761 hektar untuk uh, kawasan industri, termasuk semua itu sudah 3000 hektar. Kawasan industri sudah jadi mungkin sekarang sudah nomor 2 di Indo Indonesia uh, untuk size ya, very big industrial estate that we already think. Tapi di idea of AKR to invest in industrial estate itu bukan jadi real estate company yang jualan tanah doang. Kita mau invest dalam utilitas. Perusahaan-perusahaan yang masuk di kawasan GP butuh energi, dia butuh, butuh pelabuhan, dia butuh air, dan juga mungkin kita bisa supply kimia atau fuel. Itu menjadi recurring income KKR ke depan. So basically, perusahaan ini sudah dapat dukungan dari pemerintah, Bapak Presiden sudah ada uh, sudah kunjungin ke JP dua kali dan sudah inaugurasi JP di tahun 2018. Waktu acara uh, Bapak Presiden bilang ini adalah template atau contoh yang mau jadi uh, template untuk semua kawasan industri di Indonesia. Sekarang Bapak Ibu um, tahu omnibus law sudah already passed and one of the important area yang fokus dari pemerintah adalah semua industri yang baru harus masuk ke kawasan industri. Dan kawasan industri harus sediakan semua fasilitas dalam itu. Yang mana kalau sudah ada aksesnya pelabuhan, sudah ada akses ke tol, sudah ada nanti akses ke kereta api, dan juga bisa sediakan semua fasilitas, Indonesia bisa compete dengan semua negara-negara di tengah. So that is the whole idea why Lindo 3 and also the pemerintah uh, sudah dukung proyeknya JP dan ini proyeknya sudah jalan dengan baik. Sekarang kalau bisa lihat banyak tenant-tenant sudah mulai masuk, Tadi saya berjaya bilang, kita mau fokus untuk industri-industri yang butuh pelabuhan, yang butuh energi, utility dan semua. Begini kita bikin cluster seperti kimia, clean industry, konstruksi, dan juga smelter. Ada banyak berita mengenai freeport smelter di Gresik. Tahun 2019 kita sudah already handover 103 hektar ke freeport. Dan sekarang sudah already start recognizing rental rencananya dan uh, apa komitmen dari Freeport ke pemerintah adalah sebelum 2023 dia sudah bangun smelter uh, di Indonesia dan nggak boleh ekspor apa barangnya mentah. So sekarang ini proyeknya sudah jalan, uh, proyeknya sekarang mungkin ada banyak apa namanya dress uh, the drill dan juga uh, piling sudah mulai dan mudah-mudahan tahun 2021 uh, kalau semua oke okay, nanti dia mulai bangun sekarang pro, lah, tanah sudah siap. Tapi selain Freeport sudah ada banyak perusahaan lain juga asing dan juga dalam negeri dan kita ada banyak tanah tadi saya bilang 1.761 hektar. So dalam waktu setiap tahun kita rencana jual 30-40 hektar yang bisa kontribusi antara 20-25 persen dari profit AKR. Sekarang adalah satu lagi apa gembira itu berita gembira itu adalah mengenai status KIK untuk JP seperti itu KIK atau Special Economic Zone bisa menjadi satu kunci untuk running cost logistik atau mungkin mudahan bisnis termasuk nanti siapapun mau invest dalam itu dapat fasilitas seperti di apa pajak atau mungkin biaya cukai atau semua dan pemerintah dari lokal dari Jawa Timur dari Gresik semua sudah dukung dan gubernur juga sudah ketemu dengan Menko Perekonomian dan sekarang proyeknya uh, apa yang aplikasinya ada dengan central government, kita mungkin perkiraan dalam waktu dekat sebelum Maret kita bisa dapat uh, status sebagai KIK. Kah. Itu bisa menjadi satu uh, big development, so that we can also start uh, apa looking at foreign investor dan juga domestic investor untuk tarik ke GP So this is also another area we are working on. I'm sure this will also be a very big boost untuk uh, Jepai. Sampai hari ini, Pelindo dan Akr sudah invest lebih dari 6 triliun rupiah dalam proyek ini, atau sekitar 25 dari balance sheet Akr adalah di investasi di JP Ini semua dalam dalam uh, tanah yang sekitar 1.400-1.300 hektar. So basically kita bisa lihat kalau Akr dan Pelindo sudah bisa jual tanah 30-40 hektar atau lebih, itu bisa kontribusi besar untuk Project uh, proyek JPE. I cash flow ini kita pakai untuk satu untuk payback shareholders dan juga bangun banyak utilitas seperti listrik, air dan semua. Yang satu hal yang saya mau highlight, 6 triliun kita invest, kita gak ambil pinjaman dari bank sama sekali. Semua adalah investasi dari internal cash flow dan dari shareholder contribution. Kenapa begitu? Dalam waktu COVID banyak perusahaan real karena kena masalah dia uh, gak punya re, apa revenue, cash flow yang sangat susah, dia mau bayar bunga aja susah. Kalau project GP, tidak ada seperti itu. Kita ada staying power. So, I think this is a very important point to note that as a strategy, we have clearly put in all the money from our own field. So, kalau sa tadi saya bilang, kita bisa jual sekitar 30 atau 40 hektar per tahun, dalam waktu 3 atau 4 tahun, kontribusi GP untuk laba bruto AKR bisa menjadi antara 22 sampai 25 persen. Sekarang tadi saya bilang 11 persen. So basically, this is how basically we see that areas of growth for AKR are still very good, and that mm -hmm. kita grow our profit antara percent and improve our return on equity to our shareholders. Kalau bicara mengenai new areas and also regarding apa the prospect untuk battery then electric vehicle, we mau masuk ke retail yang strategi AKR. Dalam tahun da dari tahun 2010 Akr sudah masuk ke retail dengan merek Akr itu. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di jalan tol di Jawa Bali Sumatera Kalimantan bisa lihat uh, banyak pompa bensin yang jualan solar bersubsidi dengan mereknya Akr. Sekarang kita punya 137 lokasi. So Akr bukan baru dalam retail. Kenapa? Kita punya infrastruktur yang bisa dipakai untuk uh, apa? Jualan ke industri kita juga. Uh, sediakan barang bersubsidi ke retail untuk truk, untuk kapal, untuk uh, nelayan dan semua. Dari tahun 2018 kita sudah kerjasama dengan BP untuk buka pompa bensin dengan mereknya BP, tapi ini untuk jualan produk-produk seperti gasolin atau mungkin RON 92, RON 95 dan juga produk-produk dengan kualitas tinggi dengan aktif teknologi yang BP jual di semua negara di dunia. So ini joint venture antara AKR dengan BP juga. AKR memiliki 50,1 persen, BP 49,49 persen. 49%. Dan kita ada planning untuk jual, apa bangun sekitar 350 lokasi dalam waktu 10 tahun. Sekarang sudah bangun 16 lokasi. Bisa lihat di uh, Kerawang, Cikarang, mungkin di Tangerang, sekarang di Surabaya juga ada banyak pompa bensin BP uh, dengan apa green ya, very clear uh, thing. Tapi uh, difference between uh, normal petrol station yang bangun dulu dan juga BP adalah di, uh, di BP petrol station itu luasnya sekitar 2.400 meter sampai 4.000. Tapi selain jualan BBM kita juga ada gerai seperti Alfamart, juga kopi, kopi tuku, kopi kandangan, ada apa namanya makanan dan juga ada kastrol dan semua. Kenapa? Konsepnya sekarang retail di dunia itu bukan cuma jualan BBM doang. so non-fuel income also becomes a big strategy. so this concept we introduced in the last two years has become very, very successful. so basically this is also another strategy that we will explain to you how this will help us in the future when electric charging point when jadi area for growth. we see that this prospect in indonesia is 100 bisar bbm retail Kenapa? dalam di Indonesia cuman punya 7.500 pompa bensin. Negara dengan 250 juta penduduk cuman ada 7.500 SPBU. Kalau bisa compare dengan Thailand apa atau Filipina atau Malaysia, Indonesia mungkin sangat kecil. Penetrasi retailnya sangat kecil. Untuk ini ya BP, AKR lihat prospeknya untuk ke BBM di Indonesia masih sangat bagus. Ya mungkin baterai atau apa itu mungkin butuh waktulah lima 5 tahun 10 tahun sampai itu pasti orangnya butuh uh, solar dia butuh gasolin dan permintaan bensin di Indonesia ini adalah 6,5% growth so basically there are a lot of areas for growth in Indonesia for retail so untuk ini bisa lihat ini adalah pompa bensin yang kita sudah bangun di tahun 2021 kita ada planning untuk bangun sekitar 30 sampai 35 lokasi lagi so by end of 2021 we expect to have 50 outlets of BP di uh, Indonesia dan juga setiap tahun nanti kita mau expand selain dari dari company invest juga kita mau kerja sama dengan dealer so this can be another big area for our growth so now coming to the topic about uh, mobil listrik atau gimana kendaraan listrik dan impactnya KKR gimana ya yeah, pemerintah uh, sekarang udah bikin strategi gimana bisa dorong apa industri baterai di Indonesia Indonesia sudah memiliki cadangan mineral seperti nikel yang paling besar di dunia, dan sekarang pemerintah juga sudah uh, sama dengan banyak perusahaan asing untuk uh, satu, untuk uh, nikel, dan yang kedua, bangun baterai di Indonesia. Tapi yang AKR lihat adalah dua atau tiga area for growth. One, kalau butuh uh, bikin smelter atau bangun baterai, ada butuhan uh, kimia bisa meningkat seperti sulfuric acid. Perusahaan AKR juga jualan sulfuric acid. Kita bisa dapat bisnisnya di sulfuric acid. BBM juga naik nanti. Tapi yang mungkin dengan BP, kita lihat itu juga ada opportunity untuk charging station untuk EV. Mungkin sekarang Indonesia memiliki cuma 62 lokasi, tapi ada pemerintah juga mau targetin sekitar 2.500 sampai 5.000 uh, station EV. Dan juga nanti ada uh, rencana untuk swap baterai. Kalau bicara BP, Perusahaan Inggris ini sudah memiliki uh, teknologi dan juga sudah apa, invest di charging station dan EV charging uh, di uh, all places across the globe. Dia juga sudah acquire company namanya Charge Master. Kalau Bapak Ibu mau charging mobil di rumah sangat susah. Kenapa? Kalau mau charge dalam waktu 30-40 menit itu butuh chargingnya pengisiannya ulang Yang kapasitas transformer dan cuma harus 150 kW. Kalau di rumah itu cuma mungkin antara 5 sampai 20 kW. Kalau mau apa, charging di rumah, mungkin ada banyak bahaya untuk listrik, uh, mungkin bisa short circuit, atau apa. Untuk ini, ya pasti semua orang butuh charging station. So, pompa bensin yang AKF dan BP sekarang bangun, itu juga bisa sediakan charging station ke depan. Itu juga adalah part of our strategy dengan BP ke depan. Waktu Indonesia nanti ada banyak mobil listrik, AKF dan BP mau invest di charging station, Tadi saya bilang kalau orangnya pergi ke pompa bensin, dia mau nunggu 30 menit dan 40 menit untuk isi, ya pergilah ke kedai kopi minum dulu beli aja barang. So, ini adalah strategi yang kita bikin dan juga ini sudah sekarang sudah operate di beberapa negara very successfully. So I think we have an opportunity one for expanding charging station Indonesia. Yang kedua banyak orang nanti mau cuma swap baterai itu juga butuh apa alat-alat yang bisa bawa ke pompa bensin nanti bisa so akr and bp also can participate in a meaningful way when the ev becomes a big thing in indonesia dan juga kita punya partner yang kuat dan juga pompa um, bensin yang kita develop sekarang atau design sekarang mampu untuk apa modify menjadi charging station ke depan waktu mungkin internal combustion engine enggak ada kita bisa pakai ini untuk charging station dan uh, mungkin seperti Jepang, kalau sudah ada perusahaan-perusahaan seperti uh, smelter uh, Freeport produk yang satu selain copper dan gold juga adalah sulfuric acid. Banyak dan juga copper. Kalau untuk baterai atau mungkin electric vehicle butuh banyak copper, butuh banyak sulfuric acid, banyak perusahaan juga bisa tarik ke JP yang disediakan fasilitas semua. So basically, I can say that AKR is well placed in 2021 to continue its growth story as the economy starts uh, improving and also the

Untuk ini perusahaan ini punya balance sheet yang kuat. Dari 20 triliun rupiah aset, gearingnya atau debt hutang ke bank, itu cuma 0,25 kali atau sekitar 4 triliun aja. So tidak ada banyak beban untuk obligasi atau untuk bunga atau apa. Dan semua hutang yang kita punya itu dalam rupiah. Tidak ada risiko itu. So, untuk ini dengan apa namanya, di depan kita lihat banyak prospek uh, di bisnis, return on equity, asetnya terus naik, dan juga kita lihat bisnisnya sekarang uh, we manage our risk very well. We are also looking at recurring income model. We have a strong asset base dan infrastruktur yang kuat yang bisa support business business. Kenapa perusahaan seperti BP atau Wopac atau Petronas cari AKR? Kita punya infrastruktur yang dia butuh juga. Begini ini selalu semua join venture bapak bisa lihat kita adalah majority dan kita sediakan logistik, kita punya marketing, teknologi, dan semua yang bisa dukung semua bisnisnya. So overall we see that there are a lot of opportunities in Indonesia dengan ekonomi kemuliaan sekarang dan juga pemerintah punya program untuk uh, ililisasi dan juga dukung untuk semua program-program itu. Pasti AKR dan uh, bisa, uh, joint venture partners kita lihat prospek ke depan dan semua stakeholders kita bisa lihat growthnya double digit di tahun 2021 juga. The opportunity, all we have seen in 2020. Also, when COVID, situation thing. but we have seen in 2020 also. So these are all areas that Indonesia needs, and we are, we are more than happy to participate in the growth of AKR. So basically, these are summary of my presentation. I want to end the presentation with these points to you. investor retail. AKR okay, juga lakukan banyak inisiatif untuk ESG. Untuk kita sudah masuk dalam uh, leaders of ESG di Indonesia dan juga perusahaan ini neracanya kuat dengan leverage nya rendah. Kita memberikan dividen yang konsisten dan terus naik dan itu ada banyak peluang untuk AKR bisa grow dalam waktu 3, 5, 10 tahun ke depan. So this will bring lot of apa uh, uh, benefits and also to our shareholders. Thank you, Pak. Thank you, Pak Sures. Very very interesting uh, presentation about the company. Uh, I just know that uh, you you have a, a, partnership with BP for the uh, 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 retail uh, BBM and also uh, I just know from you that BP also already play a very big role in the charging station uh, in the uh, overseas, gitu ya. Terus juga yang menarik dari 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 presentasi Pak Sures tadi adalah ternyata kontribusi dari uh, investor asingnya cukup besar ya Pak ya. Very very uh, a big proportion of your uh, uh, current uh, shareholder coming from the foreign investors and the retail probably only uh, around 6.3% ya if i'm not mistaken. But uh, as we know that uh, foreign investor is keeping the stock in a much longer time lah compared to retail that Probably uh, uh, make profit 100 rupiah already sell, ya. Yeah. So that's why uh, we would like to uh, introduce uh, uh, AKR to our members, our followers. That this is the company that you need to keep, the stock that you need to keep, not just buy now sell tomorrow after three or five percent increase uh, the price, gitu ya. Nah, kemudian juga. Yang menarik dari sini Pak Sures nanti yang bertanya tidak hanya dari peserta yang hadir di not only uh, from the audience that uh, here in the Zoom ya yeah, but also in the YouTube because some of them already ask question in YouTube so basically I will try to engage with them in the YouTube question as well ya yeah. but you before that before that uh, I would like ask uh, Rudi Setiawan untuk memberikan uh, analisis fundamental tentang Akra. Tadi kan Akra utangnya juga cukup uh, uh, apa namanya? Nggak, 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 significantly high in term of rupiah gitu ya. Kemudian bisnisnya juga diversify, pendapatannya juga tidak hanya dari uh, current 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 structure that only on the basic uh, uh, chemical distribution gitu ya. Nah, coba Mas Rudy, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo halo uh. Pak Luk dan juga Pak Sures apa kabar? Salam kenal. Saya Rudi, analis dari MNC Sekuritas. Maaf, Pak. Ya, oke okay, mungkin uh, sedikit aja ya. Saya juga tidak akan uh, panjang lebar karena uh, kayaknya banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga mungkin di Zoom-nya sendiri uh, yang akan bertanya ke Bapak Pak Sures ya. Oke, okay, untuk di 2023 kita tahu ya, hampir seluruh bisnis itu uh, Mati total lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari akra sendiri ya, Pak. Kalau kita lihat dari harga komoditinya, dari oil sendiri, itu sudah ada dua hal yang menekan dari harga oil. Yang pertama dari adanya perang dagang antara China dan juga US, Pak. Dan juga memang COVID-19 sendiri. Yang memang kalau kita lihat menyebabkan harga oil itu sempat mencapai 20 dolar per barel di 2020 ya, Pak. Nah itu yang memang cukup cukup mengagumkan untuk dari Akra sendiri di laporan keuangan di kuartal tiganya ini tetap bertumbuh double digit Pak. Nah itu yang memang kalau kita lihat sebagai teman-teman perhatikan juga di saat memang harga uh, uh, komoditinya atau bisa dikatakan harga oilnya itu melemah sampai dengan 20 dolar per barel di 2020, itu yang memang uh, untuk Akra sendiri masih bisa untuk mencatat mencatatkan uh, pertumbuhan dari uh, bottom line dan juga top line itu bertumbuh double digit. Nah, bagaimana untuk di 2021? Teman-teman juga bisa perhatikan juga eh AKRA sendiri memang mendistribusikan untuk BBM-nya juga ke eh industri -undi industri. Karena kalau kita perhatikan juga saat ini adanya perbaikan dari eh, purchasing manufacturer Indonesia ya, Pak. Ke eh, saat ini memang sudah mulai di eh, level 50 untuk indeksnya sendiri. Itu yang memang eh, sangat mem mengembirakan untuk AKRA nantinya ya kan ya, Pak ya, Pak Sures. Karena kalau kita lihat saat ini dengan eh, PMI saat ini sudah di level 50 kemungkinan dari eh, beberapa industri akan mulai bergerak dan juga memang distribusi yang eh, untuk Akra sendiri akan mulai volumenya meningkat lagi. Itu yang akan menjadi salah satu kunci eh, untuk dari Akra mencatatkan eh, pertumbuhan dari eh, top line dan juga bottom line-nya di 2021. Lalu juga untuk dari eh, GP-nya sendiri apa ya, ya. Kalau kita lihat saat ini dengan kemungkinan JP masuk untuk dalam kawasan ekonomi kreatif atau itu mungkin tadi Pak Sures bilang kemungkinan akan di bulan Maret diumumkannya itu menjadi salah satu potensi yang cukup besar sebagai revenue driven akhirnya ke depannya karena kalau kita lihat saat ini memang kawasan in, kawasan ekonomi menjadi poin penting untuk Indonesia yang memang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi sendiri untuk menambah dari devisa negara dan kalau kita lihat saat ini juga memang jika perhat kita perhatikan untuk di JP sendiri saat ini sudah ada uh, free pot ya Pak ya di mana memang kalau freeport sendiri mungkin tadi kata uh, Pak Sures sudah uh, ma masuk di JP kalau kita lihat juga kemungkinannya adalah uh, untuk dari sewanya sendiri kurang lebih 20 tahun dengan uh, luas sekitar sekitar 103 hektar di mana tarifnya sendiri 7,5 US dollar per meter square ya Pak ya untuk lima eh, untuk tahun pertama, di mana memang ini bisa ditingkatkan dari harga sewanya sendiri dalam lima tahun ke depannya. Kemungkinan memang dengan Freeport sendiri yang eh, masih ada kontrak di sana di GP 20 tahun, kemungkinan untuk dari sewa eh, per square meternya itu bisa eh, terus ditingkatkan. Itu yang memang salah satu menjadi eh, poin penting akra di 2021. Lalu juga untuk dari Omnibus Law sendiri, itu yang akan membantu dari uh, penjualan lahan dari Akra untuk di 2021 di mana memang foreign direct investment sendiri juga mulai uh, terus di diusahakan untuk terus meningkat oleh uh, pemerintah sendiri meskipun memang uh, sebenarnya ada saingan untuk dari JP sendiri Pak itu yang me memang sebenarnya menjadi uh, salah satu risiko untuk JP karena kalau kita lihat saat ini uh, uh, untuk saat ini kebijakan pemerintah untuk memberikan gratis lahan di uh, Batang Pak kurang lebih selama 10 tahun sebenarnya itu memang menjadi salah satu risiko atau bisa dikatakan lawannya lah dari untuk dari JP sendiri. Namun keunggulan dari JP yang terintegrasi dengan pelabuhan dan juga beberapa jalan tol seperti jalan tol baru ya Pak untuk dari jalan Jalan Krian Legundi Bundar Manyar itu yang memang membantu dari AKRA sendiri itu untuk menjual lahan JP atau salah satu sebagai poin penting adanya nilai tambah dari akra sendiri untuk di nya Nah, untuk beberapa investor juga memang Akra juga cukup uh, stabil ya dalam uh, mendistribusikan dividen. Karena kalau kita lihat dividen payout ratio-nya Akra dalam lima tahun terakhir itu berada di level 50,6% dengan dividen yield 4 sampai 5%. Itu yang memang bisa dikatakan cukup uh, menarik di mana memang kalau kita lihat sendiri itu uh, saat ini sangat sedikit beberapa emiten yang bisa memberikan dividend yield di level-level 4-5% secara terus-menerus di dalam lima tahun terakhir ini, Pak. Lalu juga memang kalau kita lihat, mungkin kita berbicara vehicle listrik, bisa dikatakan masih cukup lama untuk di Indonesia, Pak. Namun memang sebenarnya apa yang sudah dibangun oleh Akra saat ini bisa dikatakan cukup benar. Karena kalau kita, Bapak bicara tadi, tidak tidak usah lah ngomongin uh, ngisi bahan bahan uh, bakar untuk dari vehicle elektriknya sendiri itu uh, 30 puluh sampai 40 menit karena kalau kita lihat saya sendiri rumahnya di Gading Serpong pak ada dari uh, BP pak gimana memang kalau kita lihat sendiri untuk dari beberapa uh, masyarakat justru tertarik untuk uh, bisa dikatakan dalam tanda kutip nongkrong atau kongko lah pak di uh, Bibi sendiri, karena memang ada penjual-jual kopi, atau juga dari Alfamartnya sendiri, itu yang memang menjadi rantai distribusi atau uh, penambah dari revenue untuk Akra, meskipun tidak besar. Namun, memang ada uh, ke depan yang uh, baik di sana nantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga memang uh, untuk dari Akra sendiri, saat ini uh, diperdagangkan di PI level 14 sampai dengan 15 kali, atau dengan standar deviasinya sendiri masih di level minus 1, Pak, dalam lima tahun terakhir. Dengan kemungkinan memang secara konsensus juga untuk Akra masih bisa berpotensi, harganya bisa mencapai di level 3.800 per lembar saham. Dengan memang harga Akra sendiri saat ini di level 3.300 atau 3.400, sehingga masih berpotensi, masih ada upside untuk harga Akra, kurang lebih lebih 10% sampai dengan 11%. Itu sih, menurut saya, Pak Luk dan juga Pak Sures, buat analisanya ya. Jadi, memang uh, ini menarik banget, nih ya. Dan yang akan lebih menarik lagi, bahwa malam hari ini kita akan siapkan tiga door prize, Pak Sures, ya, tiga door prize untuk uh, pertanyaan yang menurut kami cukup bagus, kemudian juga uh, apa namanya uh, 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 berbobot, gitu ya. Dan hadiahnya Pak Sures saya kasih saham Akra senilai 500 ribu wow. Pak, ya biar mereka nggak nggak cuman nggak cuman apa ya nggak cuman nggak cuma uh, dengerin tapi nggak jadi investor makanya nanti kita kita uh, belikan saham Akra senilai 500 ribu nanti sisanya up-kan ke rekening uh, RDN-nya ya ke rekening sahamnya Pak. Jadi ya, kalau misalkan, kasih, Pak. Jadi misalnya kalau harga sahamnya sekarang harga 3.500 ya dapat satu lot ditambah ada sisa saham yang lain gitu ya oke, menarik. <laughs> harus jadi investor pak Sures ya oke okay. ini ada pertanyaan nih pak Sures ya so we try we, we try uh, because so many so many question now and uh, we try to uh, give uh, uh, opportunity for the best question ya yang pertama nih pak ya <clears throat> this is this is this is this is quite good lah pertanyaannya ya? apa yang mungkin bisa menjadi kendala pak dalam mempersiapkan uh, charging station for the electric vehicle in Indonesia? Yeah. It's a very good question pak. Yang penting uh, untuk uh, Indonesia, kalau negara-negara lain sekarang kita lihat ada hybrid vehicle, juga ada banyak mobil yang dipakai di negara-negara uh, di ASEAN dan juga di Eropa di mana di mana pemerintah juga dari dulu udah kasih subsidi untuk apa namanya hybrid vehicle dan semuanya kalau di Indonesia harga BBM terlalu murah, mm. so, Gak ada insentif untuk orang mau pakai listrik mobil listrik dulu. Tapi sekarang pemerintah Jokowi dalam waktu 3 sampai tahun, tahun terakhir sudah keluarin uh, subsidi untuk BBM dan sekarang nggak ada lagi premium ya atau round delapan delapan misalnya itu cuma euro satu lah. Karena pemerintah mau naikin standarnya ke Euro 4. So, kalau mobil apa internal combustion engine atau mobil yang pakai gasodin yang harganya murah banyak orang nggak pikir gimana mau pindahin itu ke apa namanya electric vehicle. Yang kedua nggak ada charging station di Indonesia. Kalau saya tadi saya bilang orang yang bilang di Tangerang mau ke Jakarta atau mungkin dari sini mau ke Semarang atau mana tidak ada charging station. So people are not eh uh, sure bisa dapat charging station untuk apa uh, pergi ke uh, mungkin 300 kilo atau empat kilo gitu yang kedua kalau bicara mengenai uh, mobil motorcycle mungkin setiap tahun Indonesia jualan uh, motorcycle mungkin bisa 4 juta 5 juta itu juga banyaknya pakai kredit itu semua itu gak bukan listrik tapi di negara yang di Asia itu semua banyaknya adalah listrik ya dan banyak uh, penduduk juga mulai pakai listrik Then dulu mungkin listrik juga kurang di banyak daerah. program pemerintah untuk naikin availability of electricity by investing in power plants and So all this is there. Plus the most important thing is how do we really uh, bring in this concept regarding renewable energy? How do we bring in this battery technology which was not there in the past? Mm. before 24 or 25. Most probably, battery technology will get advanced, dan mm -hmm. juga uh, it will become quite efficient and economical for people to buy. Baru orang banyak mau invest di mobil listrik. That's why maybe the development of electric vehicle in Indonesia has not been so good as compared to other country. Tapi sekarang pemerintah Indonesia sekarang lihat banyak prospek untuk Indonesia bisa bisa menjadi leader untuk battery technology dengan kita memiliki nickel deposit yang besar. environmental so I think all these will drive the, uh, the growth of electric vehicles in Indonesia and juga this will also encourage a lot of us to invest in charging station so basically this will be a good growth once we have sizable number of electric vehicles I'm sure Uh, companies like BP or other Indonesian companies dan juga nanti mau invest di uh, electric vehicles and charging station. Gitu. Mm -hmm. Dan tadi saya bilang itu butuh teknologi orang nggak bisa nunggu tiga jam empat jam untuk ke uh, charging. Sekarang mm -hmm. saya baca ada teknologi yang bisa uh, ada teknologi baru yang di mana mobilnya bisa charging dalam waktu 3 sampai lima menit. Tapi itu juga butuh teknologi baterai yang canggih banget.

We bring in the technology, we also bring in the required expertise. Lah untuk okay. the Tapi tadi Pak, yang menarik ada, ada dua nih Pak, terkait dengan uh, masalah ini. ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kondisi saat ini kan, uh, yang mungkin perlu dikembangkan pertama kan adalah uh, infrastruktur untuk mendukung uh, industri baterainya sendiri dulu Pak ya. Yeah. Dan itu kan mungkin banyak sekali peluang yang bisa digarap dari uh, apa ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi di di, di Jpe Pak ya so so, so, so basically uh, itu yang menjadi low hanging fruit mungkin Pak untuk uh, apa untuk akra ya ketimbang misalnya uh, langsung go to retail uh, mengembangkan uh, so many charging station padahal uh, teknologi kendaraan bermotornya sendiri mungkin masih belum akan secepat cepat ketersediaan dari mobil yang berbasis gasolin gasoline kayak sekarang gitu Pak ya. Nah, sekarang tadi ada menarik Pak terkait dengan ke apa kekak, kawasan nah, ekonomi ya. Yeah. Nah, apakah ini kalau nanti misalkan nih Maret di di approve gitu Pak ya. Kemudian juga kondisi bahwa oh Indonesia sekarang ini menjadi salah satu negara yang mungkin interesting punya capability sebagai bagian dari uh, pengembangan uh, industri baterai. Nah, apakah sudah ada nih Pak, uh, mungkin beberapa beberapa waiting list yang akan masuk ke kawasan industri KCP Pak? Ya. kalau bicara di baterai Pak ya, itu ada prosesnya ada itu dari hulu sampai hilir itu ya. ya mungkin dari itu, mungkin dari nikel hmm. dari nikel mau dari prosesnya untuk apa namanya chemical atau mungkin yang bikin baterai itu harusnya deket deposit nikel lah. Tapi untuk buat baterai juga ada banyak kimia butuh banyak apa namanya produk-produk lain yang by-product atau mungkin ada associated product which can be produced near the customer lah. Mungkin kalau raw material ya yeah, you have to process the raw material it has to be in Sulawesi so, atau apa? Kalau mau bikin industri listrik mobil listrik. Itu hmm. banyaknya mungkin di Jawa. So basically there could be a lot of component, there could be a lot of products which are required to assemble the battery, which can be uh, produced in Java. Yang mana kawasan industri itu seperti JP bisa menjadi satu tempat yang apa namanya very suitable for that. Misalnya kita ada smelter JP apa yang Freeport di JP, dia apa produksi 600 ribu metric ton copper. Sekarang banyak copper sekarang ekspor, tapi produksi produk-produk copper produk, 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 produk di Indonesia mungkin yang baterai atau mobil uh, listrik butuh banyak copper, itu bisa menjadi satu by-product dari smelter. Atau mungkin yang for, for uh, smelting atau apa dia butuh banyak sulfuric acid, ini adalah by-product dari Freeport. So, why we're quite interested in company like Freeport, DGP adalah dia bikin satu ekosistem untuk industri-industri lain bisa masuk. Yeah. So, I'm sure there are a lot of opportunities for various types of industrial estates. Mungkin hmm. kalau bicara mengenai nikel atau apa, it's not very suitable in, ya, betul, uh, in Jawa, tapi di Sulawesi lebih banget. Ya, kalau mobil atau apa komponen itu bisa di Jawa. Pak. Ya. Sama kayak sama kayak sorry. Kemarin jalan ke mana namanya? Sorry. Sama kayak kemarin saya jalan ke daerah di uh, uh, Kerawang ya, Pak, di Cikarang itu. Itu kan juga ada kawasan industri yang isinya mobil-mobil semua apa ya. Kemudian di sekitar itu ada ekosistem, ekosistemnya adalah ada ekosistem orang yang uh, memproduksi uh, ban, ada yang uh, apalagi pokoknya komponen-komponen kendaraan bermotor gitu. Jadi nah, mungkin yeah. hal itu juga yang yang sekarang tadi yang Pak Pak Sure sampaikan terkait dengan kayak tadi smelternya Freeport, kemudian juga produk-produk pendukung yang untuk uh, uh, mensupport uh, battery, uh, battery ecosystem battery ekosistem gitu pak nah, ya. Nah, saya tadi tertarik pak Sures, yang pak Sures bilang bahwa kita tidak bersaing, aduh, kita tidak bersaing dengan uh, tidak 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 bersaing atau atau head to head dengan orang-orang yang selama ini menjual uh, punya competitiveness kom, kom, menjual lahan, gitu ya? Kan sekarang orang tahu nih ketika kemarin Omnibus Law di 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 diundangkan di gitu ya, oh saham-saham kawasan industri naik semua. Gitu kan? Kita kita sebutlah beberapa lah gitu ya. Nah. Tapi ada yang menarik nih, ini pertanyaan nih. Bagaimana nih Akra memposisikan diri punya kompetitif yang berbeda, kompetitifness yang berbeda dengan kawasan-kawasan industri yang lain ya, yang mungkin eksis kayak di daerah Bekasi, di daerah Cikarang, atau mungkin di daerah Batang seperti itu, Pak. Kira-kira apa, Pak? Ya, tadi saya bilang mengenai strategi uh, pelindung dan AKR, kenapa kita mau bikin kawasan industri yang integrated dengan ada pelabuhannya 400 hektar dengan kedalamannya sampai minus 16 meter. Kita nggak di Surabaya atau Tanjung Perak, itu dalamannya cuma minus 9 meter. Itu nggak bisa bawa kapal besar. Kalau di JP, yang proyeknya di, itu, ada dalamannya minus 16 meter. So, bisi, itu bisa bawa kapal yang besar. Misalnya ada project-project seperti Freeport atau mungkin project Kimia atau apa, dia bawa-bawa bahan baku dari luar. Dia langsung di the uh, di backyard, dia ada pelabuhan. So, langsung produknya uh, bahan baku nih masuk ke kawasan industri, dia proses yang produk yang uh, sudah produksi langsung mau jual ke luar negeri atau mau distribute ke dalam negeri ke Jawa itu bisa menjadi very easy for operation. So, kenapa kita mau cari atau bikin cluster seperti itu? Kita nggak mau compete untuk industri-industri uh, seperti tekstil atau mungkin mm -hmm. footwear atau apa namanya itu yang ada banyak labor pak. Itu perusahaan-perusahaan nggak -perusahaan butuh banyak pelabuhan uh, atau utilitas mm -hmm. seperti listrik, air dia nggak butuh. Untuk ini kita bikin cluster-cluster GP untuk industri-industri yang heavy industri. at medium industry at a clean industry yang butuh pelabuhan yang butuh banyak listrik air so kalo perusahaan-perusahaan seperti the dmall invest in they already consider mm -hmm. that the economies of scale and also the logistics costs and production costs in an industrial estate Jipe gpe manjadi very competitive compared to somebody sitting 50 kilometers or 80 kilometers from a port mm -hmm. industry Uh, yang butuh banyak listrik. JP sudah memiliki uh, license untuk 515 megawatt, Pak. Bikin sendiri dan langsung jual ke customer. Kita jual pakai PLN atau apa. Itu udah punya IUPTL yang mana kita bisa produksi listrik dan langsung bisa supply ke customer. So the quality of our electricity can be maintained. Yang kedua, kita persediakan semua utilitas dalam itu. So when you look overall, the operation cost and also the income become very efficient. Yang ketiga, seperti tadi Bapak bilang KAIKA. Kalau KAIKA udah dapat, perusahaan ini bisa jadi very competitive for people to invest one, tidak ada masalah untuk barangnya masuk keluar, customs, imigrasi, atau mungkin dapat facility dari pajak. Sekarang pemerintah sudah announce banyak apa namanya, incentive. So all these things will make JPA one of the most competitive industrial estate in Java.

mau lahannya 100-200 hektar mau bebas susah pak Sekarang kita udah bebasin 1.300 hektar wow ya yeah. yang ketiga mau listrik ya kita sediakan mau gas air pelabuhan semua sudah sediakan di satu tempat this is the attractiveness why GPE sought after then uh, we are quite confident that we'll be able to develop this into a modern and uh, very good industrial estate okay interesting pak oke okay. nah ini kan Mostly yang tidak hadir di sini kan adalah investor-investor retail, kemudian juga ada yang follow kita di Youtube, gitu ya. Mereka kan pasti nanya, kalau aku invest, kan Akra ini terkenal sebagai investor emiten yang sustainable dalam memberikan dividen, Pak. ya. Nah, tadi juga kita lihat dari data Akra juga post Uh, quite good performance in uh, 2020 ya. So uh, basically dividen tahun 2020 untuk 2021 ada apa enggak Pak? <laughs> pasti Pak, pasti. Pasti Pak ya? Uh, ya kalau saya bilang uh, perusahaan Akra punya strategi atau polisi mm -hmm. selalu untuk bagi dividen mm -hmm. ke pemegang saham Pak. Yeah. Asalnya uh, ini uh, kalau profit tahun ini bisa naik ya. Uh, mungkin banyak broker dan analis sekarang prediksi sekitar 850 miliar lebih lah. I'm sure we should be able to beat that number. Kalau itu udah lebih dari 12-13 naik dari tahun 2019, kalau itu pasti dividen juga naik tahun 2020. Oke, okay. saya besok ya. mau nambah kalau gitu Pak. <laughs> ya, apa? Saya, tadi beli, saya mau bilang lagi? Pak. Kalau okay. saya bilang ke apa uh, ke retail atau siapapun mau invest hmm. di perusahaan seperti di Akr, satu. Ini adalah perusahaan yang sudah ada track record, udah 60 tahun lebih, okay. sudah punya infrastruktur dan aset yang, yang uh, mungkin menarik lah. Tak banyak yang bisa replicate. Mm -hmm. Yang ketiga, yang uh, growth driver di Akra ada banyak, seperti yang satu GP, atau mungkin detail, atau mungkin aftur, atau la the lain which are investing over the last three to four years lah. Ini adalah waktu untuk panen, Pak. Mm -hmm. Bukan sekarang kita mau invest, tunggu lima tahun. So basically, I'm sure there is a lot of uh, contribution there in new projects in mm. the fourth aspect is governance, including ESG. AKR is known for its governance. Mm. In terms of its governance, in terms of its track record on ESG, the Yuga apa mm. the tadi saya bilang balance sheet, very strong in balance sheet tidak ada banyak hutang. Dan ratingnya agak air kalau lihat perfilah itu double A. Okay, so overall I think this company has a track record. We are sure we will be able to deliver sustainable growth in the next three, five, ten years lah. Okay. Like Bapak bilang kalau uh, mungkin uh, investor sedikit sabar pasti dia dapat untungnya lebih besar Betul Pak. <laughs> karena 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 memang sekarang ini kecenderungannya banyak orang ya. Uh, most of uh, uh, <coughs> retail investor in Indonesia especially those uh, who just join this uh, investing apa uh, ya, lifestyle in 2020 due to COVID ya. Yeah? They just want instant profit pak. Ya. Yep. Yeah. But so so that's that's a very scary. Yeah? That's a very scary because uh, they expect buy now, get profit now, sell tomorrow. Yep. They don't they don't they don't they don't understand that. Uh, uh apa, buying stock is something that Uh, probably need to be keep for uh, one year, yeah. three years, or maybe five years. So yeah, that's why, a... yeah. They, they just, they just, they just pick the stock that, uh, okay. What is the trending stocks today? ya yeah, yeah. Buy in the high price, yeah. and then the price collapse, and ask question. Hey, yeah. Gimana opportunity nih saham ini? Aku see. terjebak di harga mahal. Yeah. I just want one minute, Pak. I think we want to clarify one aspect yang tadi Pak Rudi bicara mengenai oil price dan harga minyak nitrous mana impact ke AKR. Saya sharing satu slide aja. Boleh, Pak. silakan Pak. Uh, Oke. Okay. Uh, mungkin bisa lihat slide ini, Pak? Bisa, Pak. Oke. Okay. Saya cuma mau apa uh, highlight one aspect. Kalau uh, AKR itu, itu perusahaannya mungkin masuk ke commodity dan kita jual beli barang itu ya harga minyak kimia terus naik turun tapi sebagai perusahaan kita nggak ambil resiko harga Bang hmm. kalau bicara harga uh, minyak ya Bapak tahu ya harga minyak tahun ini turun sampai minus lah tapi akR pakai formula base pricing okay. mana harga apapun kita jual ke customer itu pakai benchmarknya adalah Pak. atau moPS atau Minplat Singapura. Gimana kalau harga mau jual tanggal 1 Maret sampai 15 Maret? Harga yang kita set itu based on the price in the international market in the month of February. Kalau harga naik turun dalam di bulan Februari langsung itu masuk ke dalam harganya di fortnight, 1 di Maret. So we do not take a position, Pak. Bukan seperti trader. Kalau trader dia selalu mau apa, make a, take a position. Oke, okay. harga minyak hari ini 45 dolar. Oke, okay, itu bisa naik ke 55 dolar, gak? Tapi itu juga bisa turun ke 30 dolar. So basically dia rugi. Hmm. Kalau AKR dari dulu, kita gak mau ambil risiko untuk pricing. Apapun adalah mobs di uh, market, average mobs, itu pas through to customer. Okay. Apa kita dapat adalah alfa atau markup, sah? So basically yang profit yang AKR dapat adalah rupiah per liter. Misalnya kita jual sekian. Kalikan berapa rupiah beli tadi itu adalah margin. So basically dalam waktu 15 tahun ya saya sudah di perusahaan AKR sudah 16 tahun. Gak ada satu bulan juga kita rugi di minyak pak. Hmm. Kenapa gitu? Kita very very disciplined. Kita gak mau beli barangnya lebih dari apa yang kita butuh dari customer. Customer kita selalu kasih rolling plan tiga bulan. Hmm. Saya minta sekian barang dalam waktu tiga bulan. Kita order ke refinery pakai yang volume yang sama pak tapi harganya follow benchmarknya MOPS. Oke. Okay. So, mm -hmm. Yang kedua uh, kursnya juga harga uh, naik turun langsung manis uh, pass exchange rate nya. That is why EKR should be viewed more as a rupiah per liter. Di kimia juga kita nggak mau harga uh, ambil risiko di kimia itu semua adalah uh, commission. Okay. That is why in the last 10 years, what AKR always grow on a gross profit. Mm. so don't worry about oil price. we are mm -hmm. not speculator. Mm -hmm. Now we are a trader. yeah, i may take a position because so i had a paper trading. Yeah. oh, i take a bet on oil. oil <laughs> bet comes through. everybody loses. so akr as a distributor, we always try to pass through using formula. itu adalah volume game la. percent lima, percent volume. Profit, so I wanted to just clarify what Parudi mentioned about it. It's an important point, yeah, uh, orang Harris, uh, because there are not many comparable markets. Mm -hmm. not many other companies which are in this business. That's why I want to clarify that the business of AKR is very disciplined. We don't want to take a risk in terms of oil price and chemical price. Okay. Pak, ini, uh, the, this is last question, Pak. Ya? Yeah. Uh, business Inti or the, the, the core business of AKR kan tadi yang 73% itu dari segmen apa namanya? Uh, industri, BBM BBM, industri kimia industri kimia kimia apa ya? Apakah ke depannya AKR akan terus uh, meningkatkan pendapatan dari segmen bisnis ini, Pak? Pasti, Pak. Pasti. Iya, yeah, ya, yeah, because I will again like to show you that the uh, thing so that you can see this, ya. Uh, yeah. can you see yeah. the screen now? Yeah, but can. Okay. Yeah, sorry. Seorang uh, contribution dari this new business is still small. Tapi mm bicara, -hmm. uh, maybe in the next couple of years, the contribution of distribution comes down dari 85% menjadi 70%. Itu bukan artinya no growth. It's yeah. that the segment seperti JPE, retail itu semua naik. That is why the portion of JPE and other companies goes up. Tapi trading and distribution, whether it is uh, chemical atau BBM, we see still potential for growth di Indonesia. Mm. Because for chemical biasanya, uh, growth in chemical volume follows GDP growth. Mungkin mm. antara 1,3 sampai 1,5 kali okay. GDP. Kalau GDP-nya 5%, penjualan BBM atau kimia bisa naik antara 7 sampai 8%. So basically, the contribution from these new new companies, new ventures, is going up. Not that the trading and distribution business doesn't have prospect. We still have a lot of prospects. That is why, if you see, we assigned a joint venture to Petronas uh, to expand our portfolio, of product, Bikimia juga And we see a lot of potential in Indonesia for the trading and distribution of chemical and petroleum. So basically, we have a new business segment which will mm -hmm. also contribute in a meaningful manner. That is why we have a lot of growth drivers and growth engine yang bisa dorong profitabilitas AKR ke depan. Wow. Menarik-menarik, Pak. So, uh, after seeing your presentation and then uh, getting more information about the AKR and the business and the prospect membuat saya makin belief, Pak. Thank you, Pak. Sebagai investor dan saya akan uh, menyampaikan nanti ke seluruh uh, followers, uh, seluruh members bahwa AKR is the stock that you need to keep in 2020, you, Pak. Thank you. Thank you. Karena karena ini ini benar-benar bagus, Pak. Jadi uh, satu tadi ya, Bapak, uh, the business model is very good, and then uh, the new uh, prospect from the GP also. Uh, uh, apa masih masih grow masih grownya masih masih mungkin akan akan tinggi sekali dari tadi tujuh persen menjadi uh, uh, 20% seperti itu dan juga si agr dua kan juga sembilan ya dan yang paling menarik adalah kita nggak tahu apakah nanti kapan itu uh, uh, charging station akan muncul gitu di Indonesia but when it the time is there I think Accra is the 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 one that Prepared for it, pak, bener nggak pak? Ya pak, thank you. Oke okay, ya, jadi nanti uh, saya 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 bacain dulu pemenangnya nih ya, yang mendapatkan uh, hadiah ya. Yang pertama uh, Mbak Eka Yanti ya, nanti dihubungi ya sama kita. Kemudian uh, Mbak Eka Yanti, Mas Rudifu, sama Mas Gede Deddy Krisnawan ya nanti akan dihubungi oleh uh, tim kita untuk mendapatkan door prize ya. Yang lain mungkin nggak dapat door prize, tapi kalian akan dapat dividen sama kayak saya. <laughs> <laughs> Tahun 2001. I think dividen is much more important lah dan door prize lah Pak ya. Okay, dan pasti juga, balik. dan juga tadi ingat ya kata kata Mas Rudi Setiawan bahwa masih ada potensi upside uh, harga Akra tuh bisa naik ke uh, 10 sampai 13% if I'm, if I'm not mistaken ya Ruth ya. Wah, Rudinya. Ah, ini Rudi nih. Potensi ya, apa-nya ya. berapa, Dit? Masih ada 10 sampai 13% lah. Oh, benar, kan? 3.800 sampai dengan 4.000 ya. 8 -4 8 -4 000. 000. 10 sampai 13% dari harga ditambah rata-rata uh, dividen yield berapa? 4% ya, Dit ya? 4% sampai 5% on average nah, 5 tahun. On average 5 tahun. Jadi tandanya uh, anggap aja 13 tambah 5, 18%. Ya, dari Akra kalau kita kalau kita invest di Akra, gitu ketimbang kita dip, kita masukkan ke apa ditaruh di bawah bantal kan mendingan <tuk> diinvestasikan di saham kayak Akra. satu bisnisnya diversify betul ya Pak Suresh ya betul Pak betul ya tidak hanya uh, uh, juara di bisnis logistik <tuk> ya tapi, tapi the core business adalah logistik dan supply chain iya kan? itu kita nggak mau di, juara <tuk> di logistik kan juara di logistik <tuk> punya hub punya uh, apa namanya begitu banyak uh, uh, apa chain uh, untuk value chain gitu ya nah itu 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 yang yang sebenarnya menjadi core ya lalu membranching jadi ada GP kemudian ada uh, apa namanya uh, retail, retail. Uh, distribution untuk uh, 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 gasoline dan ke kemudian ke depan juga nanti akan ada uh, kalau nanti electric vehicle udah datang ya ini pasti juga nanti akan bisa transform tidak hanya menjadi gasland station tapi juga menjadi EV charging station. Good Pak Sures. Thank you Pak. Terima good, good, kasih good, Pak. So Thank you opportunity. This is this is this is this is this is really nice conversation, nice presentation from you and we are so happy that you take the opportunity to talk with us, to speak with us regarding uh, Akra because sometimes gini Pak Sures. Ketika ketika kita bicara tentang uh, ke retail investor, agak susah kalau nggak pakai bahasa manusia pak, bahasa mas, bahasa retail gitu. <laughs> Jadi kita emang yeah. harus oh deh, pengen tahunya seperti itu. sometimes ada apa ya? Ada ada hal yang emang harus disampaikan dengan bahasa yang lebih populer atau populer. Ya, yeah. thank you pak Sures. Thank, thank you. you pak. Thank you, thank you pak Luke. You're doing a great job in educating investor pak and bringing emiten seperti AKR in front of all the retail investor. Uh, kalau saya udah uh, bilang satu ya kata-kata yang salah minta maaf tapi I hope I could convey the message to you and also to all your investors pak. Thank okay. you very much for giving us the opportunity pak. Thank you pak Sures. Pak. Pak, pak so pak. pak Sures pak Sures aja bahasa Indonesia-nya lancar masa kalian bahasa Inggrisnya nggak lancar? Piana, <laughs> ya, terima kasih. Viana, terima, kasih. Uh, terima kasih Pak uh, Pak Salman Ali thank you terima kasih very much. Pak much. Yeah. Terima kasih Pak Rudi terima kasih juga untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Palu. Oke okay. Pak Rudy ah. ya. Bu suzhi teman-teman. ini barusan saya dapat kabar gembira nih ya. Buat teman-teman nanti hari Jumat kemungkinan saya akan undang emiten yang hari ini lagi rame ya. Emiten unggas yang hari ini dua kemarin lalu EPO dan sekarang udah udah dua hari ini ara. Saya coba kontak, insya Allah bosnya akan apa namanya akan datang nih akan akan jadi bintang famu berikutnya ya. Itu aja dari uh, uh, kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua. Semoga uh, apa yang disampaikan oleh Pak Sures dan tim dan juga Rudi dan juga oleh Bu Susi bisa mencerahkan ya untuk bisa menjadikan akrab pilihan sebagai investasi di tahun 2021. Itu. Terima kasih semua. Selamat malam. Uh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. うん。<clears throat>